السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Kaum muslimin yang berbahagia. Kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Di siang hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah dan rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah dan kita berharap Allah pun menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu tetapi yang jelas kita meyakini kita menyadari kita mengetahui bahawa seluruh nikmat itu berasal dari Allah tabaraka wa taala dan wajib bagi kita bersyukur kepadanya bersyukur dengan hati meyakini bahawa seluruh nikmat berasal dari Allah bersyukur dengan lisan kita memperbanyak mengucapkan tahmid alhamdulillah dan bersyukur dengan anggota badan kita semakin taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kau muslimin yang berbahagia, semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Baik muslim maupun kafir, semua pasti ingin bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Tetapi ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang memiliki dunia dan akhirat telah menginformasikan kepada kita sebagai manusia bahawa kebahagiaan itu adalah nikmat yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada manusia yang bahagia dengan sebenar-benarnya kecuali kebahagiaan yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada manusia yang bisa berbahagia dengan sebenar-benarnya kecuali jika Allah memberikan nikmat kebahagiaan kepadanya. Dan Allah telah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran, al amanu wa amil salihat tuba lahum wa husnu ma'af." Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yaitu surga dari Allah Taala. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan, yang dicari, yang diupayakan, yang dikejar oleh setiap manusia ternyata memiliki dua persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia, yaitu mereka beriman dan mereka beramal saleh. Beriman artinya mereka memiliki akidah yang benar. Yakin kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Dia yakin betul Allah mampu untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepadanya. Yang kedua adalah dia beramal saleh. Dia melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan yang telah dicontohkan, diamalkan, dipraktikkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Ini jamaah sekalian yang berbahagia Dua syarat yang Allah sebutkan di surah ar radu ayat ke-29 al amanu wa amila salihat tuba wa husnu ma'ab Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beramal saleh, Maka mereka kata Allah bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang indah tempat kembali yang dahsyat yang luar biasa yang tidak bisa disamakan dengan dunia yang hina yaitu mereka akan kembali ke surga maka sudah sewajarnya kita yang sedang berada di dunia alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup masih ada roh di badan kita masih ada kesempatan kita untuk meraihnya kebahagiaan tersebut dan kebahagiaan itu bukan hanya nanti di akhirat Berupa ampunan, rahmat, keselamatan, dan masuk ke dalam surga, dan mampu untuk melihat wajah Allah. Tetapi kebahagiaan di dunia pun akan Allah berikan. Kebahagiaan di dunia pun akan Allah berikan kepada hamba tersebut, meskipun mereka orang yang miskin, meskipun mereka sakit-sakitan, meskipun mereka orang yang tidak berlebihan. Dalam berbagai macam kebutuhan di dunia, tidak terkenal, tidak populer. tetapi orang itu orang yang paling berbahagia. Subhanallah. Dan Allah menjanjikan sesuatu pasti akan dilaksanakan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kembali menyebutkan kepada kita barang siapa yang beramal saleh melakukan kebaikan dan ketaatan mereka beribadah dengan benar dengan serius dengan keikhlasan dengan bersungguh-sungguh dan semangat mereka beribadah dengan memiliki akidah yang tidak pernah ada sedikit pun keraguan lalu mereka juga seorang mukmin yang mereka juga selalu beramal soleh, beriman amal soleh, iman amal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, maka Allah janjikan, فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Mereka akan diberikan kehidupan yang baik, pasti demi Allah, ini janjinya Allah, kehidupan yang baik, yang menyenangkan, rezeki yang halal, rasa kona'ah di hati serba cukup, serba puas dengan apapun yang Allah tetapkan, dan dia pun mendapatkan as-sa'adah yaitu kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang sejati kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan dan Allah akan berikan kepadanya balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan maka jemaah kaum muslimin yang berbahagia dengan kondisi kita saat ini barangkali ada yang sedang merasakan sakit atau mungkin kesulitan yang lain, kesempitan yang lain, adanya musibah, wabah, bencana, malapetaka, itu semua adalah memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita harus mengetahui bahwa penyebabnya adalah dosa-dosa manusia. Dosa manusia yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana dan musibah di muka bumi. Tetapi bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, Orang yang mendapatkan kebahagiaan, dia akan tenang dan tetap tidak buruk sangka kepada Allah. Dia tetap ikhlas, dia tetap sabar, tetap dia bahkan bersyukur kepada Allah atas apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kuat imannya, kuat akidahnya, tidak pernah tergoyahkan. Ada corona, tidak ada corona, tetap mereka beribadah. Apakah ada wabah, musibah dan lain-lain, tetap mereka taat kepada Allah, tidak berubah. Ini orang yang beriman dan mereka buktikan dalam amal saleh. Sudah lama kita kaum muslimin menjadi muslim. Sudah puluhan tahun kita menjadi muslim. Lalu saat ini Allah memberikan ujian dan cobaan. Setahun lebih kita mengalami Adanya ujian wabah virus corona, kalau ada gelisah sedikit wajar. Ada gelisah mungkin risau, mungkin galau, mungkin kita sedikit tidak tenang wajar. Itu manusiawi, tapi bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, mereka lah orang yang bertakwa, orang yang saleh. Maka, apapun yang terjadi di muka bumi, semua tidak akan menggoyahkan imannya, tidak akan menggoyahkan tingkat keyakinannya. Meskipun setahun lebih kita mengalami wabah virus corona, tetap saja mereka tidak pernah meninggalkan ibadah. Tetap mereka beribadah, makan semakin dahsyat ibadah seseorang. Kenapa? Karena Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Allah menakut-nakuti hamba-Nya bukan hanya dengan adanya gempa bumi, adanya tsunami, gunung berapi, banjir bandang dan lain-lain, tetapi Allah terkadang menakut-nakuti hamba-Nya. contoh yang nyata adanya wabah virus corona Allah sengaja mentakdirkan ini kepada kita kita ditakut-takuti untuk apa kata Allah wa nukhawwifuhum wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa kabiro. kami takut-takuti mereka dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam wabah di muka bumi ini. Kami takut-takuti mereka. Untuk apa? Agar mereka tetap dalam keimanan. Agar diketahui siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Dan itu terbukti. Dengan adanya wabah ini, Allah ingin menyeleksi siapa hambanya yang betul-betul beriman. Siapa hamba yang betul-betul bertakwa? Kalau bertakwa, dia paling bahagia. Tetap beriman, tetap beramal soleh. Tidak mudah futur imannya Coba, jemaah sekalian, mohon maaf, kita evaluasi, evaluasi, coba kita membaca diri kita. Setelah setahun lebih ini, kita mengalami wabah virus corona. Apakah ada di antara kita yang mengalami? Futur turun iman yang terlalu banyak, terlalu jauh, bahkan sampai-sampai berburuk sangka, tidak yakin kepada Allah, tidak lagi mau bertawakal kepada Allah. Turun imannya, bahkan meninggalkan, jangankan yang sunnah. Bahkan yang wajib pun berani mereka tinggalkan. Allah takut-takuti kita ini dengan adanya wabah di dunia, ujian di dunia yang sebentar sebetulnya tidak lama, karena adanya wabah virus corona, adanya COVID, tidak adanya COVID, tidak adanya wabah pasti mati juga. Kita ini semua, kita ini semua sudah difonis pasti mati, ada COVID, tidak ada COVID. Tidak ada corona maupun ada corona sama saja mati itu pasti. Yang kita khawatirkan sebetulnya bukanlah coronanya, bukan wabah covidnya. Yang lebih kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita nanti di alam kubur ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Pada waktu itulah seseorang akan mengalami apakah nikmat kubur atau siksa kubur yang dia akan alami. Ini yang kita khawatirkan, apakah mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau mati, pak kapan pun kita pasti juga akan tahu bahwa manusia itu semua mati. Jangan kita terlalu berlebihan dengan masalah corona ini. Kita memang membentengi diri, iya kita dengan masker segala macam iya tapi jangan berlebihan karena rasa takut yang harus lebih dahsyat lebih besar adalah rasa takut kalau kita mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat Allah tidak berikan ampunan Allah tidak berikan keridoan Allah tidak berikan rahmat siksa kubur menanti sampai hari kiamat di padang mahsyar tidak mendapatkan naungan dihisap dengan proses hisap yang sangat berat melewati jembatan sirat ternyata terjungkal dan masuk ke neraka jahanam dan Allah lemparkan ke neraka inilah rasa takut yang harus ada berkobar-kobar membara di hati kita harus kita kuatkan iman ini jangan sampai setahun lebih kita mengalami penderitaan barangkali tidak bisa keluar tidak bisa lagi seperti sebagaimana biasa lalu kita mulailah tidak mau lagi beribadah, tidak lagi mau mendekatkan diri. Padahal tujuan Allah, masya Allah, Allah jadikan ini dengan sebab dosa kita. Tapi sebetulnya Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Apa itu? Allah menakut-nakuti kita agar kita kembali kepada Allah. Yang awalnya jauh, yang awalnya tidak peduli kepada Islam, yang awalnya kurang taat kepada Allah, yang awalnya banyak dosa dan maksiat, Maka Allah jadikan ini adanya wabah virus corona, agar kita semakin bertobat, semakin berhijrah, semakin berubah, semakin kembali kepada Allah. Menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang bertakwa. Bangun malam, sholat sunnah, membaca Quran, bersedekah, membantu orang lain, dan seterusnya. Supaya kita menjadi lebih baik. Subhanallah, baru satu bulan kita berpisah dengan Ramadan. Baru satu bulan Ramadan sudah berlalu, tetapi tidak sedikit kaum Muslimin kembali melakukan dosa dan maksiat. Padahal ini peluang untuk kita menjadi orang yang bertakwa, tumbuhkan rasa takut. Ini rasa takut kepada Allah, kami takut-takuti mereka, kata Allah. Tetapi, apa yang terjadi setahun lebih, Allah berusaha menakut-nakuti kita agar kita kembali. Allah katakan famma yaziduhum illa kabira ternyata mereka justru dengan adanya wabah virus corona covid-19 dan lain-lain justru mereka justru semakin dahsyat kedurhakaannya semakin dahsyat dosa dan maksiatnya kita saksikan kita baca di sosial media setiap hari terjadi kejahatan demi kejahatan yang korupsi yang menipu berbuat curang yang memperkosa, berzina dan lain-lain tidak berubah Allahu Akbar. Kalaupun mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, tapi kita lihat ternyata iman kita keropos. Turun iman, turun iman, futur lagi, enggak semangat ibadah, meninggalkan majelis ilmu, tidak lagi mau belajar, ibadah yang sunnah ditinggalkan, yang wajib pun tidak lagi. Subhanallah. Apa ini? Dunia sebentar. Saudaraku sekalian, dunia sebentar kan kita mati. Pasti itu, kenapa kita menjadi futur yang terlalu lama? Kalaupun sebentar kita mengalami futur, itu masih bisa dimaklumi karena iman kadang naik, kadang turun. Tetapi, kalau terlalu lama, tidak boleh, karena kita khawatir ternyata nanti akan mendapatkan musibah yang lebih besar lagi. Dan musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama seseorang mengalahkan tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan wabah virus corona, dan yang lain-lain. Tidak bisa mengalahkan ini. Apa itu? Musibah yang menimpa agama seseorang. Di mana dia semakin dahsyat tingkat dosa dan kemaksiatan, tidak mau lagi beribadah, bahkan bau kalaupun beribadah males-malesan, kalaupun beribadah nggak sungguh-sungguh, kalaupun beribadah nggak semangat, kalaupun beribadah tidak ikhlas, penuh dengan riak, sumah, sombong, ujub, hasad, dengki dan iri. Nauzubillah, bersihkan hati kita jemaah sekalian. Hati kita kita bersihkan. Kalau selama hati kita masih kotor, berpenyakit, membatu dan keras, maka tidak mungkin kita akan bahagia. Tidak mungkin Allah menjanjikan memang beriman, amal soleh, orang itu akan bahagia. Di dunia pasti bahagia. Meskipun dia terkena covid, atau tidak terkena covid, mungkin dia miskin, dia kaya, dia tua, dia muda dan seterusnya. Dia akan bahagia demi Allah karena kita yakin dengan janji Allah. Tapi kalau hatinya tidak bersih, bagaimana bisa beriman? Kalau hati tidak bersih, bagaimana bisa beramal saleh? Kalau hati tidak bersih, maka yang ada adalah buruk sangka, buruk sangka dan buruk sangka kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka saatnya belum terlambat alhamdulillah ya allah hamdan katsiran thayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa ala. terima kasih ya allah kita bersyukur kepada allah kita masih hidup masih diberikan kesempatan untuk berubah kita bertaubat kepada allah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada allah bertaubatlah kalian kepada allah dengan taubat nasuha Jangan terlalu kita takut dengan masalah dunia, karena dunia adalah sesuatu yang sirna dan pasti kita tinggalkan. Jangan kita takut dengan dunia yang kita khawatirkan, bagaimana rasa takut kita kepada Allah dan rasa takut yang harus lebih besar, bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kalau seseorang mati dengan kondisi apapun, selama Allah ridho, selesai urusan. Dia mendapatkan musibah apapun, wabah apapun, mati seperti apapun, selama Allah ridho, selesai urusan, maka dia pasti bahagia. Masalahnya adalah apakah betul kita ini mendapatkan ridho Allah? Apakah betul dengan wabah seperti ini lalu Allah menjadikan kita tergugurkan dosa-dosa? Janji memang janji dari Allah dan Nabi menyebutkan bisa menggugurkan dosa, bisa menaikkan derajat seseorang. Orang itu semakin banyak pahalanya, tapi apakah kita yang termasuk di dalamnya? Hati-hatilah, hidup sebentar. Mati itu pasti amal sedikit, dan dosa kita banyak. Mati itu pasti amal sedikit, dan dosa kita banyak. Lalu, bagaimana kita tidak merasa takut kalau nanti ternyata datanglah malaikatul maut untuk mencabut nyawa? Subhanallah. Berjuta-juta manusia. Mereka melalang buana. Mencari kebahagiaan. Dengan harta. Dengan kedudukan. Dengan sesuatu yang pasti sirna dan pasti ditinggalkan. Tapi mereka lupa bahawa kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam dada. Hati yang suci, hati yang bersih, yang beriman kepada Allah. Yang selalu yakin dan takut cinta harap kepada Allah. dan dia selalu beribadah, itulah orang yang paling berbahagia. Semoga Allah menjadikan kita seperti itu. Aku wa li